ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu, ada semacam luka atau sesuatu yang dia simpan dan kemudian akhirnya memaksa dia harus kembali untuk mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal, ibunya sakit. Dan kemudian yang membuat menarik dari kisah yang ditawarkan saya ini adalah lawan mainnya. Lawan mainnya adalah Kelly Brook. Sempat ada beberapa nama ya bro ya waktu itu ya. Saya langsung oke karena saya berpikir di sini. Jadi kapan sih saya pengen belajar adu acting dengan pemain internasional? Budaya East dan West itu ketemu di film ini. Dia kata terkilir, akhirnya dia ngobrol-ngobrol sama itu, sama Helvi, akhirnya dia menyatakan mundur. Aduh dong, gue pede dong. Ini harus gue yang lakuin. Dan ya singkat kata, adegan itu berhasil dilakukan walaupun take-nya sampai 3 kali.